berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Harus berupaya untuk membahagiakan hidup pernikahan kita. Pernikahan yang bahagia itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tidak seperti berita datang, tetapi harus ada upaya dari kedua orang yang melibatkan dirinya di dalam pernikahan. Saya Andres Setiawan Halim menerima engkau, saudara Andres Setiawan Halim, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Dengan menaati firman Tuhan yang suci, saya akan selalu mengasihi engkau, menghormati engkau, melihara engkau dalam seluruh hidup.